Halo teman gudang, selamat datang di Gudang Furniture. Kali ini Gudang Furniture kehadiran lagi kursi baru. Ini yang di depan saya adalah kursi Pixel. Jadi kursi Pixel ini hadir dengan dua warna, yaitu hitam dan juga warna merah. Dan untuk harganya sendiri, ini dibanderol seharga Rp790.000. Di video kali ini kita pengen tahu nih, ada fitur apa aja sih di kursi Pixel ini? Yuk langsung kita review. Oke, jadi kita mulai dari bagian atasnya. Yang pertama adalah di bagian sandarannya ini. Jadi, kalau beberapa kursi dari Gudang Furniture, mungkin itu bagian kepalanya bisa di-adjust table atau naik turun. Beda dengan untuk kursi Pixel ini, jadi dia itu sandarannya udah tinggi. Dan bagian kepalanya ini udah dilapisin sama busa, jadi empuk. Dan juga dilapisin lagi sama kain fabric. Dan ini udah cukup tinggi, bagian sandarannya udah mampu menopang untuk tinggi saya yang kurang lebih 170 cm. Nah ini tuh udah enak banget. Ditambah dia ada lumbar supportnya di belakang. Nih, jadi itu udah ada lumbar supportnya yang memang bentuknya ini melengkung. Jadi kayak ngikutin postur tubuh kita. Dan untuk materialnya ini masih menggunakan material nilon. Terus untuk bagian sandarannya, nah ini tuh bahannya mesh atau jaring, jadi nggak panas. Jadi kursi ini tuh bisa dibilang kursi jaring, rasa kursi gaming. Terus kita lanjut ke bagian armrestnya. Untuk armrestnya ini masih fix atau statis ya, nggak bisa di-adjust dengan model seperti ini. Jadi bagian tangannya ini nyambung ke bagian sandaran belakang. Untungnya bagian armrest ini cukup panjang, jadi dari bagian belakang sini sampai ke depan sini ini mampu menopang tangan kita. Terus untuk bagian sitter atau dudukannya ini menggunakan busa high density foam, jadi ini empuk. Terus kita pengen lihat fiturnya di bagian bawah. Jadi tos ini tuh mempunyai dua fungsi ya. Jadi kalau kita naik turun kayak ini untuk naik turun hidroliknya. Jadi kita tarik ke atas. Nah, kalau kita tarik keluar, nah ini tuh untuk ngayun teman-teman. Nah, terus ayunannya juga bisa dikunci saat posisi tegak seperti ini. Nah, kita masukin ke dalam. Nah, dia ngunci, nggak bisa ngayun. Dan untuk kemiringannya juga ini oke. Mungkin kurang lebih di 100 derajat ya, bahkan bisa sampai 120 kalau misalkan tilting controlnya kita lenturkan. Oh iya, jadi untuk ayunannya ini bisa diatur kelenturan dan kekerasannya. Jadi di bagian bawah sini, ini ada fitur yang namanya tilting control. Jadi untuk mengatur kekerasan dan kelenturan sandarannya, kalau kita putar ke kanan dia untuk kerasin, dan kalau kita putar ke kiri dia untuk melenturin ayunannya. Untuk hidroliknya juga pasti garansi 1 tahun, nggak perlu khawatir kalau misalkan ada masalah, itu bisa langsung diklaim. Terus yang saya nggak habis pikir, di harga 790 ini kakinya itu udah pakai yang mirip dengan Louis, jadi diameternya lebih panjang. Ini kalau bisa dilihat untuk standarnya Louis itu bisa sekitar 33 cm untuk panjang kakinya. Dan ini safety banget saat kita lagi mainin fitur rocking atau ayunannya. Jadi dengan kaki yang lebar, kita akan lebih aman ketika kita menggunakan fitur rocking atau mengayunnya seperti ini. Nah, oke, segitu aja kita nge-review singkat kursi Pixel terbaru dari Gudang Furniture ini yang dibanderol seharga Rp790.000. Semoga bisa jadi pilihan teman-teman untuk kursi kerja maupun kursi belajar di rumah. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa langsung komen aja di kolom komentar. Dan terima kasih buat yang udah nonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbarunya.